Hai semuanya, jadi hari ini aku mau kasih tips tutorial hijab segi 4 yang variasi model kayak gini. Dan variasi ini biasanya digunakan di bagian belakang saja dan hijabnya segi 4 seperti ini. Modelnya seperti ini. Dan biasanya variasi seperti ini digunakan di bagian belakangnya saja. Dan biasanya dibikin segitiga dulu seperti ini kan. Kalau yang itu bikinnya jadi segi 4 yang variasi seperti ini. Dan biasanya kalian tuh menggunainya bagian variasi seperti ini di bagian belakangnya saja. Dan di sini aku mau menggunainya bisa di bagian samping, di bagian depan ataupun belakang. So, jika kalian penasaran gimana caranya aku bikin tutorial hijab segi 4 variasi model kayak gini, just keep watching. That's it, gak sesusah yang dibayangin kan. Jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.